Seperti diketahui, Garuda Muda terus menatap laga selanjutnya di ajang prestisius kelompok umur tersebut. Dalam waktu dekat, anak asuh Shin Tae-yong akan memainkan laga kedua grup Amerika. Pada pertandingan mendatang, Indonesia akan menghadapi kekuatan dari kawasan Oseania. Mereka akan bertanding dengan timnas U23 Australia. Leg kontra Socceroos Muda akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Kamis, 18 April 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada laga awal lalu, kedua tim mendapat hasil yang tak baik. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dari Qatar dengan skor 0-2. Sementara Australia hanya bermain imbang 0-0 melawan Yordania. Dengan hasil tersebut, Garuda Muda terjerembab di posisi keempat atau terakhir klasemen sementara grup A dengan 0 poin. Sementara anak asuh Tony Fitmar berada di peringkat kedua dengan 1 poin. Kini, kedua tim tersebut sama-sama mengincar 3 poin pertama demi memperpanjang asa menuju 8 besar. Jelang laga tersebut, Garuda Muda nyatanya tetap dianggap sebagai ancaman bagi lawannya. Callum Talbot yang merupakan penggawa tim muda negeri Kangguru membeberkan persiapan timnya jelang laga mendatang. Talbot menjelaskan bahwa timnya tak akan menyepelekan kekuatan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dalam turnamen ini, mereka merasa semua lawan sulit dihadapi. Oleh sebab itu, tak ada laga yang mudah bagi Talbot dan kawan-kawan. Hanya saja, mereka harus memastikan diri siap untuk bertarung. Semangat juang itulah yang nantinya akan mengantarkan sebuah tim meraih kemenangan. Talbot pun mengatakan bahwa timnya kini siap menjadi lebih baik dari Indonesia.